warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Untuk pendidikan UJUKA dan jasmani, khususnya pada anak-anak kelas 1, maaf, kelas 2 A, B, dan C, pada tema 4 halaman 116 dan 118. Nanti kalau anak-anak ragu-ragu boleh dibuka cara untuk bermain bola. Nah, dengan adanya Pak Samet akan menerangkan tentang nangkap bola dari dasar-dasar yang sudah dilakukan oleh Pak Arno, Winda, dan Pak Samet. Itu berulang-ulang adalah lebih baik, karena di dalam pembelajaran banyak mengulang adalah lebih baik. Istilahnya sinau lagi. Ya, dengan adanya ini, kalau ingin anak lebih baik, maka harus dasar-dasar mendalaman atau menangkap bola atau memegang bola dari kelas 1 sampai kelas 6. Kelas 1 sampai kelas 3 adalah pengenalan bola. Kelas 4 sampai kelas 6 sudah mulai bermain. Makanya yang sudah diterangkan oleh Pak Arno, benda adalah ada Popda, SD, SMP, SMA, dan seterusnya sampai antarkap. Nah, untuk ini Pak Samet akan pemanasan dulu, pakai bola, boleh, tidak boleh. Adalah dari atas dulu. Ya. Nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Itu kaki lurus. Boleh kanan atau kiri, depan, silakan. Ya, sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Terus di ya dari sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sama. Juga ini sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nanti dihitung tambah, ini hanya Pak Samet sampel. Juga sama dari ini tadi, agak sama ya, 1 sampai 8 juga sama. Ini juga sama, 1, 2 sampai 8. Nanti anak-anak bisa diulang kali, bisa 2 kali, 8 kali 2 atau 8 kali 3 dan seterusnya. Lebih baik banyak lebih baik. Itu cara megang bola. Tujuannya untuk apa tadi? Untuk melempar bola. Contoh dari Pak Arno. Tadi kakinya Pak Samet kan gini. Untuk latihan. Ya. Itu tadi Pak Sam kasih pemahaman ini. Yang kedua, tadi kanan atau kiri juga. Jadi ada yang gini, pemanasan. Tujuannya untuk melempar sama. Nah, kalau bisa ini diikuti. Ya, yang tadi lempar mau datang. Kalau nggak bisa tetap kasih bu. Ya, yang pertama Pak Sibu. Yang kedua, tidak boleh ditambahi gerak data. Ya, itu Pak Samet mengulang dari Pak Arno atau Bunda adalah mengulang lagi. Setiap anak melakukan gerakan berulang-ulang kali akan menjadi baik. Tadi adalah mengenai sambil pemanasan yang tadi pakai bola, tujuannya sasarannya adalah untuk melempar bola. Sedangkan yang kedua, nah, ini nangkap. Nangkap itu yang dasar saja, dari bawah. Ulang gulung. Bahasa nanti yang baik nanti di bukan dulu.
atau gelingka. Yang kedua, paruh antara ini. Yang ketiga, atas. Enggak cukup dada aja, nanti enggak usah. Satu, lutut. Dua, perut. Yang ketiga, dada. Dan nanti pasal akan mencoba dari gula dasar atau gula datarnya dari dasar atau gula belimbing. Juga, Pak. Yang pertama. Boleh seperti tadi, kaki tetap sama. Yang kedua, nah ini sama. Terus yang kedua tadi pula dari pusar atau juga yang kedua kaki sama. Nah ini sambil lempar maju lanjutkan. Nah, yang ketiga tetap sama, kakinya hanya dua aja, datang dari bola di dorong. Ini bisa untuk main basket, bisa untuk main voli, bisa main raja berdasarkan dorong ya, dalam atau sepak bola untuk gawang. Yang kedua kaki juga sama, pokoknya kaki hanya dua gerak aja. Ya cukup, itulah ada gerakan ketiga. Coba anak-anak lakukan ya kurang lebih 2 menit kurang lebih. Lebih baik lebih banyak lebih baik, tapi paling enggak 2 menit. Kalau masalah bola, insya Allah anak-anak sudah punya bola plastik walaupun tidak bola berdular. Pak pakai bola selain plastik ya, yang penting ada gerakan lempar tangkap, gliding, dan seperti contoh di buku tadi halaman 16, 116 sampai 118 itu nanti anak-anak bisa membaca sendiri dan dilakukan boleh sama kakak adik, dilakukan sama ayah ibu, dibantu andai tolan keluarga. Pak Samad pesan tidak boleh di jalan raya atau paling enggak yang sangat berbahaya di perempatan. Jangan sekali-kali bermain olahraga di perempatan, karena kalau anak-anak sudah asik bermain lupa segalanya, dia ngejar bola enggak tahu ada kendaraan dan sebagainya. Yang salah siapa? Yang salah pasti yang nabrak, tapi bukan salah benarnya. Kalau sudah terjadi kecelakaan, yang sakit anak itu sendiri. Nah, masalah benar salah adalah tidak ada artinya. Kalau sudah cacat, ya uang bisa dicari. Kalau sudah badannya cacat, siapa yang akan mengganti? Makanya operasi pasti cacat. Makanya anak-anak jangan sampai terjadi atau kecelakaan gara-gara olahraga demi kesehatan, tapi menjadi malah petah. Maka dengan adanya ini Pak Samad menghimbau jangan berolahraga di jalan atau di perempatan. Larilah ke lapangan atau lengkong, dikasih batas, ada kode atau pal ditutup. Demikian mungkin ada kekurangan Pak Samad dalam menerangkan bermain bola atau lempar tangkap atau lagi senang sama bola. Mungkin ada kekeliruan dan kekurangan, semoga mari kita belajar bersama. Manusia itu adalah banyak kekeliruan, tapi marilah kita belajar demi masa depan khususnya anak-anak. Terima kasih. Akhir kata Taufik Hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga jaya. Salam olahraga jaya. Salam olahraga jaya.